Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segenap dewan juri yang saya hormati dan beserta panitia yang saya taati dan tak lupa pula semua teman-teman saya yang saya sayangi. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana yang telah memberikan kita nikmat, nikmat Islam, nikmat iman, serta karena hidayahnya kita bisa melaksanakan acara pidato dalam keadaan sehat walafiat, alhamdulillahirabbil alamin. Dan yang kedua kalinya, selawat serta salam kita tetap aturkan pada junjungan Nabi kita, Nabi Musa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana yang telah membimbing kita dari jalan kegelapan menuju jalan terang benderang, dari zaman jahiliyah menuju jalan zaman Islamiyah, yaitu ad-dinul Islam wal iman. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Karena ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Perkenalkan, nama saya Haryadi. Saya perwakilan dari SMA Sabdul Thayyib, kelas 12 IPS. Di saat ini, yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan suatu pidato dengan tema syarat-syarat dalam mencari ilmu. Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man talabul ilma faridatun ala kulli muslimin wal muslimat." Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap orang muslim, baik laki-laki maupun perempuan, baik muda maupun yang tua. Akan tetapi, ilmu yang bermanfaat dan berokah itu tidak akan engkau bisa dapati kecuali dengan adanya 6 perkara. Apa saja 6 perkara itu? 6 perkara itu telah dijelaskan oleh Syekh Imam Al-Jarnuji dalam kitab Alala yang berbunyi, "Alala tanalul ilma illa bisittatin sa'umdika majmu'i habibayani duka'in wa hirsin wa istibarin wa bulgadin wa irsyadi ustadin wa tuli zamanin." Ana, ingatlah, la tanalul ilma, tidak akan engkau mendapatkan ilmu, tidak akan engkau mendapatkan suatu pengetahuan, illa bisittatin, kecuali dengan adanya 6 perkara. Apa saja 6 perkara itu, wahai muslimin muslimat? 6 perkara itu adalah sa'umbi ka'amba jamu'i habibayani. 6 perkara itu telah dijelaskan secara terperinci dan jelas. Dan yang pertama adalah duka'in, cerdas. Cerdas dalam gimana? Kita mencari ilmu, kita harus cerdas. Cerdas mengatur waktu, mana waktu untuk bermain dan mana waktu untuk belajar. Dan yang kedua, hirsin, semangat. Semangat juga merupakan syarat-syarat dalam mencari ilmu. Karena tanpa semangat, engkau pasti tidak akan mendapatkan ilmu. Tanpa semangat, engkau pasti akan tidak akan mendapatkan suatu pengetahuan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man jadda wa jadda," barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka akan mendapatkan suatu hasilnya nanti. Maka dari itulah kita harus bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu.
agar bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat yang bisa diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan yang ketiga, istibarin, sabar. Sabar, sabar dalam gimana? Kita harus sabar ketika ada seorang yang bilang, buat apa mencari ilmu? Padahal ilmu itu tidak dibutuhkan di dunia, tetapi uanglah yang dibutuhkan. Dan kita harus sabar juga ketika ada teman yang mengunjungi kita di kelas. Dan kita juga harus sabar ketika ada guru yang telat masuk ke kelas. Karena dalam mencari ilmu pastilah ada suatu cobaan. Karena dalam mencari ilmu itu pasti ada suatu setan yang selalu menggoda kita, yang selalu membisik-bisikkan kita. Karena setan itu benci kepada seseorang yang mencari ilmu. Dan yang keempat, bulgotin, adanya suatu biaya. Adanya suatu biaya itu juga merupakan syarat-syarat dalam mencari ilmu. Biaya apa saja wahai muslimin muslimat? Kita dalam belajar pasti membutuhkan suatu peralatan. Peralatan apa? Peralatan suatu buku, pulpen dan lain sebagainya. Tanpa itu pasti kamu tidak akan mendapatkan ilmu. Karena mencari ilmu itu pasti membutuhkan wadah. Wadah dalam apa? Wadah untuk bisa menampung ilmu yang kalian engkau ketahui. Dan yang kelima, irsyadi ustadin, adanya petunjuk dari seorang guru. Seorang guru itu bisa memberikan kita ilmu. Karena tanpa guru engkau tidak akan bisa mengetahui apa itu ilmu. Maka dari itulah kita harus membutuhkan seorang guru untuk belajar. Bukan hanya bergantung kepada suatu internet ataupun bah Google. Dan yang terakhir adalah tuli zamani, membutuhkan waktu yang lama. Mencari ilmu itu bukan untuk bercanda-canda, tapi buat serius. Karena mencari ilmu itu juga membutuhkan waktu yang lama. Mencari ilmu itu membutuhkan waktu yang begitu lama. Karena menuntut ilmu itu bukanlah seperti mie instan, yang pada mie instan itu direbus lalu dikasih air lalu dimakan. Dan yang terakhir, tulis amali, membutuhkan waktu yang lama. Membutuhkan waktu yang lama itu penting wahai muslimin muslimat. Karena mencari ilmu itu gak segampang membolak-balikkan tangan. Karena mencari ilmu itu adalah sulit, tapi sesulit-sulitnya mencari ilmu itu pasti ada kemudahan. Mencari ilmu itu pasti membutuhkan waktu yang lama. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Utlubul ilmi minal mahdi ilal ladhi." Tuntutlah ilmu dari buayan sang ibu sampai bidang lahat. Jadi, menuntut ilmu itu pasti ada syarat-syaratnya. Bukan adanya suatu usaha saja, tapi adanya syarat-syarat. Hadirin yang berbahagia, cukup sekian dakwah dari saya. Bila ada salah kata dan salah ucapan, saya minta maaf. Karena manusia itu tak luput dari salah, maka maafkanlah saya. Saya akhiri pidato ini. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha'i wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.